Beginilah antusiasme warga Nabire Papua saat menyambut iring-iringan mobil Presiden Joko Widodo. Mereka tak sabar untuk bisa melihat langsung sosok sang kepala negara. Bahkan seorang warga nampak mengalungkan sebuah kertas karton bertuliskan ucapan selamat datang kepada Presiden yang ditulis sendiri. Melongok dari sunroof kendaraannya, Presiden Joko Widodo melambaikan tangan sekaligus membagikan bingkisan dan buku kepada warga. Presiden Joko Widodo tiba di Nabire untuk meninjau lahan bandara baru dan meresmikan pembangkit listrik tenaga mesin gas di Nabire dan Jayapura. Sebelumnya, Presiden Jokowi membagikan sertifikat tanah untuk rakyat Sorong sebagai bagian dari kebijakan pemerintah.